Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang kembali di channel Master Supranatural. Ilmu pelet Smarmesem merupakan salah satu ilmu yang sangat populer dan legendaris. Ilmu yang secara langsung diturunkan oleh sang legenda Eyang Ismoyo Jati atau Eyang Semar ini tidak banyak yang mampu menguasai. Hanya orang-orang tertentu yang memang memiliki niat baik, memiliki kemampuan spiritual yang mumpuni, ilmu pelet Smarmesem sejatinya memiliki pengaruh yang besar, memiliki efek yang ampuh untuk memikat hati siapapun. Hanya dengan senyuman saja, orang akan dengan mudah luluh hatinya. Lalu, bagaimana ciri orang yang memakai Smarmesem? Apakah bisa dilihat secara kasat mata? Sebelum kita lanjutkan, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan, aktifkan like lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video dari channel ini seputar ilmu spiritual dan supranatural. Adapun bagi Anda yang suka dengan video ini, silakan klik tombol like. 11 ciri orang memakai Smarmesem. Yang pertama, jika Anda amati secara seksama, pasti orang itu akan melakukan ritual-ritual tertentu yang terlihat aneh bagi orang awam. Mungkin ini sering dilakukan di malam hari, entah memakai dupa atau kembang dan sejenisnya. Yang kedua, sering diam-diam merapalkan mantra ketika berjumpa dengan seseorang. Karena mungkin saja orang tersebut adalah targetnya atau incarannya yang ingin ditaklukkan. Ketiga, menyimpan foto, rambut, potongan baju bekas, atau benda lainnya. Benda-benda ini memang sangat mudah digunakan sebagai sarana pelet dan mempermudah energi pengasihan Smarmesem ini bekerja ke sang target. Keempat, saat melihat sorot matanya akan tampak tajam. Kelima, jika melihat senyumannya begitu memikat dan meneduhkan, bahkan siapa saja yang melihat senyumannya langsung luluh hatinya dan menaruh rasa simpati. Keenam, senantiasa mudah memperoleh wanita dambaan yang relatif cepat meskipun secara fisik dia biasa saja. Tujuh, tiap-tiap kata yang terucap atau dikatakan langsung dilakukan oleh orang yang ingin diluluhkan. Delapan, seringkali bergonta-ganti wanita serta secara cepat dapat memperoleh hati wanita. Terkecuali bila orang itu kaya raya, beda lagi mungkin wanita yang didekatinya adalah wanita yang matre. Kesembilan, memiliki jimat atau simpanan barang berupa keris kecil atau bahkan kain raja dalam dompetnya. Sepuluh, wangi-wangian yang dipakai tidak asal-asalan. Cenderung parfum non-alkohol atau banyak yang bilang minyak mistik. 11. Ciri-ciri orang yang punya ilmu pengasihan Smarmesem yang terakhir terlalu sering membawa minuman atau bukan makanan yang diberikan ke sang target untuk diminum. Biasanya minuman tersebut sudah dibuka segelnya. Kalau belum dibuka, segelnya kemungkinan masih aman. Itulah ciri orang memakai Smarmesem yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika Anda ingin menggunakan energi Smarmesem yang halus dan tidak bisa diketahui oleh siapapun, maka Anda bisa menggunakan keris Smarmesem, mustika Smarmesem, atau bahkan jimat Smarmesem. Maka langsung saja Anda bisa menghubungi admin saya di 0811-2680-557 atau bisa buka website di www.masterriza.com. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.